Respect. Aksi luar biasa supir bus Transjakarta ini banjir pujian. Sebuah video mengharukan beredar dan viral di media sosial Twitter. Seorang wanita merekam sebuah momen menyentuh hati dan telah dibagikan ulang melalui akun Twitter @kegebulkananfaeda. Durasi video yang tak menyentuh 1 menit tersebut sukses menyentuh hati para warganet yang melihatnya. Dalam video terlihat seorang wanita dengan posisi di dalam suatu bus merekam sebuah bus Transjakarta lain yang berjalan sangat pelan. Aksi bus Transjakarta yang mengendarai bus dengan pelan tersebut ternyata memiliki maksud dan tujuan. Pasalnya tepat di depan bus Transjakarta terdapat seorang pria tunanetra lengkap dengan sapu yang berada di pundaknya. Pria tersebut berjalan pelan dan nampak menghalangi jalan. Tak ada bunyi klakson dan sorak ramai dalam momen tersebut. Justru momen mengharukan yang turut dirasakan oleh warganet yang melihatnya. Melalui kolom komentar, warganet mencurahkan pujian untuk bapak sopir ini. Kayak gini loh, bagus bisa dicontoh. Sesama orang kecil saling menghargai, tahu sama tahu kalau cari duit itu susah. Komentar @axma_. Perjuangan tunanetra mencari rezeki keren banget, jadi malu sama diri sendiri. Komentar @ulfahasanah_.